Dalam rangka Jumat Bersih untuk bersama, Polres Asahan melaksanakan kegiatan kerja bakti. Kegiatan ini diawali dengan apel pagi yang diikuti personil Polres Asahan, dilanjutkan dengan kerja bakti membersihkan lingkungan Mako Polres Asahan. Kegiatan tersebut dipimpin langsung AKBP Romas Samaradana Elhas, didampingi Ketua Bayangkari Kabupaten Asahan, Kabak Lo Polres Asahan, Kasih Propam, Kasat Reskrim Polres Asahan, personil Polres Asahan, baik perwira, bintara maupun PNS melakukan kerja bakti membersihkan area sekitar Mako, yakni membersihkan sampah dan daun yang berserakan, mencabut rumput serta memangkas pohon yang berada di sekitar lapangan Mapolres Asahan. Tujuan yang akan dicapai dari Jumat Bersih adalah menumbuhkan rasa memiliki dan menjaga kebersihan lingkungan sekitar, sehingga diharapkan suasana tempat kerja terasa nyaman. Kegiatan ini juga sebagai motivasi terhadap masyarakat agar meniru budaya bersih anggota Polri dengan pola hidup sehat, tentunya untuk menjaga kesehatan tubuh supaya tidak mudah sakit. Dari Asahan, Sumatera Utara, Fran Manurung melaporkan.